Dimimiti tanggal 1 Juli 2023 ayat tarif khusus keur murid kaum disabilitas turta lansia anu boga karep numpak bus Trans Metro Pasundan. Minangka tareka keur ngungkulan polusi udara turta macet di Kota Bandung, masyarakat anu kaasup kana eta golongan anu tilu bisa mimiti daftar ngaliwatan aplikasi Teman Bus keur make tarif khusus. Kawan keintegrasi jeung program Kementerian Perhubungan di 10 Kota Gede di Sakulia Indonesia, Dinas Perhubungan Jawa Barat ngelarapkeun tarif khusus keur masyarakat di tilu golongan nyaeta murid atau mahasiswa, kaum disabilitas turta lansia, anu numpak bus Trans Metro Pasundan. Jeung Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jawa Barat Agus Didik, eta tarif khusus teh dilarapkeun ti mimiti tanggal 1 Juli 2023. Liantik itu aya oge integrasi tarif nyata masyarakat tekudu mayar deui upama pindah bus antar koridor salila masih dina 2 jam waktu anu dipake keur numpak armada Trans Metro Pasundan. Eta hal teh dilarapkeun di 5 koridor bus Trans Metro Pasundan atau TMP kalawan target ngurangan ketak make kendaraan pribadi di pada masyarakat keur ngurangan polusi sarta macet di Kota Bandung. Kementerian Perhubungan memberikan tarif khusus terhadap 3 golongan. Yang pertama terhadap pelajar dan mahasiswa, yang kedua lansia, yang ketiga terhadap disabilitas. Nah, yang ketiga yang disosialisasikan, yang keempat yang disosialisasikan adalah integrasi tarif. Jadi perpindahan antar koridor itu, misalnya antar koridor 1 ke pindah ke 4 itu selama masih 2 jam itu tidak dikenakan pembayaran, tidak kena di tapnya itu nol selama masih 2 jam. Misalnya teman-teman naik dari koridor 1 kemudian turun di halte pindah ke koridor 4, nah itu selama masih 2 jam tidak dikenakan tarif. Ketak ngarapkeun tarif khusus teh dipapag kalawan bungah ku masyarakat salah saurangna murid SMP Deni. Harapan sini kurang biasanya naik bus ini bayar berapa sih? Biasanya 4.000. Sekarang gimana nih kalau ada kayak gini? Ngebantu nggak buat adik sendiri? Ngebantu. Upama boga karep ngagunakeun tarif khusus, masyarakat anu kaasup kana tilu golongan TEA bisa daftar ngaliwatan aplikasi Teman Bus ngagunakeun NIK di KTP atau kartu pelajar. Tapi kayeuna kakara 5 koridor TMP anu nambangan nyaeta Soreang Leuwih Panjang, Bale Endah BEC, Alun-alun Kota Baru Parahyangan, Leuwih Panjang Dago, sarta di Pati Ukur Jatinangor. Rarancangna pamarentah Provinsi Jawa Barat ge bakal nambahan jumlahna jadi 16 tepi ka 18 koridor. Budi Hartati, Bandung TV.